Halo kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar saya dapat semangat dalam membuat video lainnya. Terima kasih dan selamat menonton. Patrick diganggu pocong. Pada suatu sore, Patrick sedang berjualan bakso di kampung sebelah nih guys. Waduh, bakso ente enak juga ya Tong. Hehe, iya dong Pak Haji. Besok jualan kesini lagi ya Tong, aneh pengen beli lagi nih. Iya siap Pak Haji, sekarang saya mau pulang dulu nih. Waduh, emangnya udah laku semua ya Tong? Alhamdulillah Pak Haji, tinggal satu mangkok lagi nih. Oh ya udah, bagus deh kalau gitu Tong, jangan lupa bersyukur ya. Iya Pak Haji, oh ya Pak Haji, kalau lewat jalan sana bisa gak ya? Bisa sih, tapi jalanannya sepi, jadi agak serem, Tong. Mending ente lewat jalan gede aja, Tong. Wah, kalau serem doang mah gak apa-apa, Pak Haji. Muka saya aja udah serem. Ya udah deh, terserah ente. Hati-hati aja ya. Oke, Pak Haji, saya pulang dulu ya. Assalamualaikum, Pak Haji. Iya, waalaikumsalam. Dasar tukang bakso, mentang-mentang pakaian aneh kayak gini dikira aja beneran. Hehehe, lumayan lah. Kesini, oke semuanya. Halo guys, Sampurasun dan selamat datang kembali bersama saya, Krisna Sugilar. Oke guys, di video kali ini kita akan memainkan kembali di YOM SpongeBob lagi teman-teman. Nah, di video kali ini menceritakan si Patrick sedang berjualan bakso nih teman-teman. Nah, jadi ceritanya si Patrick mau pulang nih guys karena sudah malam ya. Jadi dia ini mau lewat jalan kecil ini guys, jalan lewat hutan guys. Karena kalau lewat jalan sana, jalan besar itu terlalu jauh guys. Oke guys, kita langsung lewat sini aja ya. Oh ya teman-teman, buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Oke. Berhenti di sini. Oke teman-teman, kita berhenti di sini. Aduh, capek juga ya. Wah, ada anak kecil tuh. Ngapain dia ya? Waduh, ada anak kecil guys, mana ya? Oh itu di guys. Waduh, itu Bobo Boy. Tanya. Oke teman-teman, kita akan tanya si Bobo Boy, dia lagi ngapain di sini? Samperin. Oke guys, kita akan samperin si Bobo Boy-nya. Oke. Eh, Tong, ngapain lu sendirian malam-malam? Aku lagi nunggu tukang bubur nih, Bang. Waduh, mana ada tukang bubur jam segini, Tong? Kemarin sih ada, Bang. Tapi udah 2 hari ini gak lewat-lewat lagi. Huh? Waduh, mungkin tukang buburnya kena tipes, Tong. Mending beli bakso aja dah. Oh gitu ya, ya udah gak apa-apa deh, beli satu ya Bang. Oke, tunggu ya. Bikin bakso, oke guys, kita akan membuat bakso buat si Bobo Boy ya teman-teman. Oke ini dia. Patrick pun membuat bakso untuk anak itu. Kesini lagi, oke guys, kita akan kasih mangkok baksonya ke si Bobo Boy. Kesini, oke. Loh, anak itu kemana ya? Kok hilang anjay? Tiba-tiba, waduh itu gerobak baksonya dibawa oleh siapa tuh? Hey. Gerobak kue, kata Patrick. Waduh guys, kita akan kejar gerobaknya teman-teman. Tadi ada yang bawa gerobaknya lari ya. Waduh, tengah hutan ada yang ngebegal gerobak si Patrick teman-teman. Oke guys, kita akan samperin ini dia guys, gerobaknya guys, ketemu guys. Loh, kok gerobak gue ada di sini ya? Hai Bang, anjay. Pocong. Gimana Cok, tinggal di sini betah kan? Ya betah-betah aja sih. Lagian lo pada jual rumah segala sih. Ya namanya juga buat modal usaha Halil. Minta bantuan ke sini. Oke guys, kita akan minta bantuan ke si Paman Ucok dan Paman Mail ya. Bang Mail dan Bang Ucok di sini ya guys. Bang, bantuin gue Bang, kata Patrick. Eh, lu kenapa emang? Gue digangguin pocong, Bang, di sana, Bang. Waduh, emang jalanan di sana itu banyak setannya, Bang, kata Mail. Waduh, tadinya sih biar deket, kata Pak Haji aja bisa, tapi emang serem sih. Ya, yeah, kalau dibilangin serem kenapa masih nekat aja? Ya kan, saya kira gak bakal ada hantunya. Soal serem sih muka saya aja udah serem. Please bantuin gua, Bang. Ya udah yuk, Cok, bantuin dia. Oke guys, Bang Mail dan Bang Ucok membantuin si Patrick guys. Ya udah, ayo, kata Bang Ucok.
Akhirnya mereka pun menolong Patrick. Woi pocong, balikin tuh gerobak tukang bakso, kesian dia. Yeay, minjem bentar bang buat main. Lu jangan gangguin orang-orang mulu, Cong. Kasihan, cepet balikin gerobaknya. Ya udah, ambil aja nih. Bang, ambilin dong. Yeay, udah bagus dibantu, malah minta lebih. Cepet sono ambil. Ambil gerobakmu. Oke guys, kita akan ambil gerobaknya. Kita kesini. Lari. Waduh, mereka malah lari. Teman-teman ninggalin si Patrick. Parah banget ya. Loh, kok malah ninggalin, bang? Bang, mabar FF kuy. Tidak. Dan tamat. Oke teman-teman semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.